balik lagi di Update Ide. Di video kali ini aku bakal kasih tahu rekomendasi makanan yang enak di Bandung. Kalau kamu pecinta sate sapi, yuk sini mampir. Tapi sebelumnya, kalian boleh banget like atau share video ini kalau bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channelnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita coba. Jadi ini tuh salah satu rekomendasi aku buat kamu pecinta sate sapi. Tapi selain sate sapi, mereka juga ada sate ayam loh. Harganya juga terjangkau, mulai dari Rp27.000 kamu udah bisa makan sate ayam. Di sini juga nasinya enak. Selain ada nasi putih, mereka ada nasi daun jeruk dan nasi cikur. Aku paling suka nasi cikurnya. Cikurnya tuh berasa banget, bikin tambah enak pas dimakan bareng sate-nya. Ada lagi nih yang aku suka kalau aku makan di sini, bayamnya. Bayamnya enak banget. Kamu harus cobain deh makan sate sapi pakai bayam ini, enak banget, renyah pas dimakan. Terus tinggal dikasih sambal. Sambalnya aku pesen sambal mata, tapi kalau kamu suka pedas, cobain sambal Krakatau-nya. Gak sabar buat makan. Ini tuh namanya Jensei dan baru ada di Bandung. Outletnya udah cukup banyak, nanti kamu bisa cek Instagramnya ya. Langsung aja aku makan. Ini tuh porsinya cukup banyak. Untuk harga sate sapi itu mulai dari Rp35.500. Harga segitu tuh cukup murah untuk sate sapi dan porsinya juga cukup banyak. Aku suka sate sapi di sini tuh karena smoke-nya kerasa banget, terus bayamnya yang enak begitu dimakan pakai nasi cikur dan sambal mata, udah paling endul. Lihat deh dagingnya, dagingnya tuh emang sebanyak ini. Jadi buat kamu yang mau coba, langsung aja datang ke Jensei yang dekat sama rumah kamu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.